Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng, pada video kali ini Bro Fatin nak sembang berkaitan tentang Kamen Rider Legend. Boleh dikatakan new generation decade kot. Tetapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru sampai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya channel ini boleh berkembang di masa akan datang, insyaAllah. Korang memang mantap Pak Abu, terbaik Makcik Kia. Hashtag erakan ukhuwah silaturahim antara Toku Fans. Sebelum masa kemunculan Legend ni, kita nampak banyak teori. Ada yang mengatakan Legend ni adalah anak Tsukasa. Ada juga yang mengatakan Legend ni adalah Tsukasa yang hidup kembali setelah dikalahkan oleh Oma Zio. Tapi rupa-rupanya dia adalah Kaguya. Tapi macam mana pun kita nampak yang Legend ni memang referensi daripada Kamen Rider Decade sendiri. Serta dia punya kemunculan ataupun dia punya debut adalah pada miniseri Kamen Rider Gacat vs Kamen Rider Legend. Kalau macam dia punya konsep tu kita nampak Legend ni adalah penyelamat dunia, maka Decade adalah penghancur dunia. Serta dalam dunia Legend, Kaguya ada mengembangkan satu teknologi yang dikenali sebagai Aurora System. Fungsinya adalah untuk menyelamatkan dan juga menjaga dunia Legend. Selain tu juga, dengan menggunakan Aurora System, Kaguya juga boleh pindah ke dimensi yang lain ataupun dunia yang lain seperti Tsukasa. Cuma yang bezanya, Kaguya menggunakan sistem. Macam dalam spin-off tersebut, kita nampak setelah sistem Aurora overheat, maka Hotaru pindah ke dunia dia semula. Lain pula macam Tsukasa. Dalam siri Zio, Tsukasa ada kata, yang mana Aurora sistem tu adalah keberadaan dia sendiri. Serta Kaguya juga dapat mengumpulkan kad-kad macam Kamen Rider Decade. Dia sama je macam Decade. Dia menjelajah ke dimensi ataupun dunia paralel Kamen Rider yang lain, maka dia boleh copy kekuatan Kamen Rider tersebut. Dan ada diceritakan macam mana Kaguya ni menjadi Kamen Rider Legend. Ketika masa dia kecil, dia terinspirasi dengan Kamen Rider Decade. Sebab masa tu dunia Legend telah diserang. Kemudian ketika villain nak serang Kaguya, tiba-tiba muncul Kamen Rider Decade menyelamatkan Kaguya. Dan start daripada situlah nanti kita akan nampak Kaguya menjadi fanboy Decade. Tapi masa tu Decade yang menyelamatkan Kaguya adalah Decade Belt Warna Putih. Jadi boleh dikatakan Decade tu adalah sebelum dia mendapat Neon Driver. Serta Legend ni boleh dikatakan ability dia gabungan di antara Decade dan juga DN. Sebab dia boleh copy kekuatan Kamen Rider lain macam Decade dan juga boleh summon Kamen Rider lain macam DN. Serta masa Kaguya menjadi Decade, memang instrumen BGM Decade tu memang tak boleh nak lari. Memang inspirasi ataupun referensi betul dengan Kamen Rider Decade. Dan berfaktor ada satu teori juga, kemungkinan setelah Tsukasa menyelamatkan Kaguya ketika waktu dia kecil, kemudian Tsukasa kan ada kekuatan Aurora sendiri. Jadi mungkin Tsukasa yang mengajarkan Kaguya untuk mengembangkan sistem Aurora. Kemudian ketika Kaguya dapat kembangkan sendiri, akhirnya Tsukasa pergi dan Kaguya bergerak secara sendiri dan menyelamatkan dunia Legend. Ataupun korang ada teori ataupun info yang lain, boleh komen dekat bawah. Kita meriahkan lagi tokusatsu tempatan kita. Itu saja bagi Bro Fatin untuk video pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.